Halo semuanya, welcome back to my channel. Dan kali ini adalah acara Reservoir at the Summit ya. Dan kita ini 11 orang dan musuhnya 12 orang cuy. Oke, langsung saja di sini aku akan ikuti rally-nya si Regi ya. Dan langsung kita akan bertarung di sini. Ini kayaknya agak susah kali ini ya. Waduh, udah siang milikannya cuy. Dan ini agak nggak ngotak semua ini orangnya. Pertahanan kesehatan dia menang. Ini si Regi. Really again. Kita minta rally again ya. Ini si Puff sebenarnya ada di sini apa kagak ya? Di sini aku coba akan menggunakan double rally ya. Soalnya seperti ini keras banget sih. Bukan, padahal dalam cuma gitu doang. Wah, ada si Puff juga ya di sini ternyata ya. Pantasan musuhnya agak-agak susah gitu ya. Ini kan. Ya, kita coba aja ya. Ini bisa apa kagak coy? Coba aja. Si Puff. Ini akan aku coba ya si Puff. Power G juga udah di diri. Buat kalian yang ingin top up game State of Survival, aku merekomendasikan Sansuke Gaming Shop. Ya, ini dia lapak terpercaya aku, pastinya murah, cepat, aman, dan legal guys. Kali ini Sansuke Gaming Shop ada promonya via login dan harganya seperti ini guys. Murah banget kan? Kalian cukup kirimkan akun kalian, kemudian bayar, selesai guys. Diamond kalian langsung masuk ke akun kalian. Dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya. Kunjungi websitenya di www.sanskegamingshop.com untuk via ID-nya guys. Dan jangan lupa untuk masukkan kode promo SOS_Sanske untuk mendapatkan potongan harga guys. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Sanske Gaming Shop Official. Nah, mumpung masih ada promo, buruan order sebelum kehabisan guys. Thank you.
Ini fix kita udah kalah di pertarungan Reservoir Ride the Summit-nya ya. Ini udah fix banget dan orangnya di sini nggak ada yang aktif cuy. Ini semuanya AFK orangnya, entah kemana itu orang-orang. Malah permainannya ditinggalkan cuy. Hanya beberapa orang doang yang aktif ini, termasuk si Puff gitu ya. Nyesek banget cuy. Karena yang lainnya juga AFK cuy. Wah parah nih, tuh kan cuma beberapa doang tuh. Sisanya nggak tahu kemana tuh, mungkin turu mungkin orangnya atau gimana ini. Tuh kan aku cek-cek juga di bagian sini, kalah cuy. Dan waktu lagi 2 menit ya udah fix kita kalah nih. Dari segi air kita udah kalah cuy. Ini udah 3000 musuhnya. Hampir 3000 juga gitu ya. Tuh aku cek juga di bagian sini, ini enggak ada yang cari. Dan sayangnya juga di sini enggak ada yang mau cari air ya, relok gitu ya, enggak ada guys. Susah jadinya buat cari air. Tuh kan si Puff juga udah mulai bakar-bakar. Dibakar langsung orangnya. Yang ada di sini malah menghabiskan relok ya. Habisin relok doang jadinya di sini. Tuh kan si Puff mulai ngatek-ngatek orang cuy. Lagi 1 menit nih, udah fix kita kalah ya di pertarungan ini. Ini ada orang yang mau ngatek aneh nih. Tuh aku akan gunakan percepatan tuh biar kena tuh orangnya. Kayaknya aku kalah nih. Wah enggak tuh. Tuh kan udah ada yang bakar-bakar juga di sini. Udah mulai bakar-bakar cuy. Dibakar cuy. Ah, kita kalah ya di pertarungan ini. Dan ini kenapa nih? Lang lag cuy. Ini set berapa nih? Kacau cuy pertarungannya ini, nggak ada orang yang main soalnya ya. Wah, kacau cuy. Dan ini udah jam 00 tapi nggak selesai-selesai ini. Oke, itu dia guys, sedikit kecewa ya untuk pertarungan Reservoir kali ini di Legion 2 ya. Susah banget cuy, kebanyakan orangnya AFK. Saksikan video berikutnya di Intro WTF. See you next time guys.